Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kontennya Kang Asep. Kali ini kita akan desain-desain dari Canva. Tentunya desainnya ingin seperti yang ada di thumbnail. Langsung saja kita akan membuatnya. Jangan lupa langsung masukin Canva. Tapi sebelumnya mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten kedepannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita teman-teman cari beberapa postingan untuk sosial medianya. Contohnya kita cari Facebook karena di sudah sebelumnya sudah Instagram, sekarang kita akan coba untuk kiriman Facebook ya. Facebook. Nah, kita akan cari. Ini ada beberapa pilihan untuk Facebook, ada cerita, ada iklan, ada kiriman, ada sampul, ada video. Nah, untuk kali ini kita akan membuat kiriman Facebook dengan ukuran 940x788 pixel ya. Oke, kita pilih. Kemudian kita pilih template-templatenya. Seperti biasa, saya akan memilih dua jenis template. Yang pertama template jenis yang icon warna, yang keduanya ada fotonya. Karena sekarang tanggal ini ya sudah tanggal 17, banyak event-event Natal ya, jadi ini banyak sekali event-eventnya. Nah, ini ada yang berbayar, bagus sekali ya untuk teman-teman yang berprofesi sebagai UKM. Ini sangat bagus, spesial Harbolnas, ada diskon 50%. Ini bagus sekali teman-teman ya. Nah, ini kita bisa karena ini berbayar, jadi ya harus dibayar gitu untuk menggunakannya. Tapi kalau misalnya teman-teman kreatif udah tahu fitur-fitur dari Canva, nanti kita akan membedah dari desain ini ya. Ya minimal ATM lah, amati, tiru, modifikasi, tapi nggak terlalu sama-sama banget gitu ya. Jadi kita juga harus menghargai kreator dari pembuat desain seperti ini. Salah satunya ini bisa menjadi inspirasi kita untuk membuat desain. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita akan cari foto-foto ataupun yang bagus ya. Nah, ini gratis nih. Ini lebih kepada kutipan harian. Nah, ini untuk postingannya, obrolan ataupun ada satu foto dan juga pinggirnya ada transisinya ya. Ini ya berbayar. Oke, kita pilih yang ini dulu ya. Nah, kita coba ini. Oke, kita tunggu dulu untuk desain template-nya. Ini untuk Facebook ya. Nah, ini gratis nih. Ini ada Natal. Kita cari yang apa? Desain-desain yang lain ini juga banyak. Nah, ini nih. Ini bagus untuk teman-teman yang berprofesi sebagai UKM ya. Oke, kita pilih yang ini untuk desain kedua ya. Jadi desain pertama yaitu yang ada fotonya. Nah, ini desain pertama, ada satu foto, kemudian ada transisinya. Nah, ini bagus, ada keterangan mungkin untuk jualan baju juga ya. Oke, kita langsung bagaimana cara mengeditnya. Nah, cara mengeditnya kalau misalkan teks ini tinggal double klik saja, kemudian teman-teman pilih itu ya fontnya ada di atas ini, teman-teman bisa merubah jenis fontnya, kemudian ini jenis kecilnya untuk memperbesar atau memperkecil. Kemudian kalau misalkan ini ribet itu ya, ini kan jadi grup ya, kita pisahkan jadi biar lebih mudah untuk mengeditnya. Nah, jadi bisa satuan gitu ya editnya. Nah, ini foto. Jadi kita misalkan kita rubah gitu ya. Nah, ini kan desain template-nya itu lebih kepada foto tentang pakaian gitu ya. Oke, kita cari dengan bentuk yang berbeda ya. Nah, ini tentang seputar fashion gitu ya. Oke, kita cari elemen-elemen untuk merubah fotonya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nyari yang ada di kampanye sendiri, tinggal cari ke elemen, kemudian kita pilih ini ada foto, kita lihat semua, kemudian kita pilih contohnya celana gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa contoh, kemudian kita masukkan. Cara memasukkannya, kalau misalnya teman-teman klik langsung, nah ini akan langsung muncul di tampilan lembar kerjanya. Nah, kalau misalkan ingin masukkan di transisi fotonya, kita hapus dulu, kita tinggal drag masukin ke pas fotonya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk cara masukkan foto ke
mana itu bingkai foto yang ada di backgroundnya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ingin mengeditnya, teman-teman tinggal double click saja. Nah ini tinggal double click, kita geser ke sampai mentok, kurang lebih seperti ini. Nah ini ada keterangannya, langsung saja teman-teman tinggal ganti aja. Nah, busana ini gak tahu untuk perempuan atau laki-laki ya. Saya juga ini, misalkan busana laki-laki perempuan ya, itu contoh aja. Busana untuk perempuan, untuk pria sejati gitu ya. Pria sejati. Nah, lebih elegan dan murah meriah. Biasa ya, kalau misalkan kita itu orangnya udah bagus, murah meriah gitu. Nah, kalau seperti ini, kita akan mulai mengeditnya. Ini juga lumayan agak lebih bagus. Kita ini dulu pindahkan fontnya ke atas biar tidak bertabrakan. Kemudian kita pindahkan lagi ini ke atas. Nah, ini ada font kecilnya, kita pindahkan ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini desainnya. Ini agak berdempetan ya, karena ini udah mentok. Ini udah mentok, kecuali kita perbesar lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sip. Ini kita ubah untuk fontnya, misalkan pesan sekarang di nomor gitu ya. Pesan sekarang terus tulisan nomor HP misalkan plus 62 1111 1111 1111, kurang lebih seperti ini. Nah ini untuk desainnya, tapi backgroundnya kurang ini nih, kurang matching gitu ya, pengen dirubah gampang, kita tinggal klik saja backgroundnya, kemudian di atas ada apa pemilihan warna. Kemudian pilih warnanya mau yang apa gitu. Mau yang lebih hitam, nah ini jadi lebih cocok gitu ya, atau lebih gelap lagi, lebih seperti ini ya. Nah, jadi lebih menarik kan untuk desainnya. Oke, ini untuk desain kedua, desain pertama ya. Kemudian kita pilih untuk rubah namanya, misalkan posting, kita hapus dulu postingan jualan Facebook untuk celana. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, cara unduhnya gimana? Cara mengunduhnya ini teman-teman tinggal klik saja ya, tanda titik. Kemudian pilih unduh. Ini ada beberapa format, ada PNG, JPG, PDF ataupun cetak PDF ini ya, untuk multi halaman. Jadi ada yang disarankan dengan kualitas gambar berkualitas tinggi. Saya pilih yang PNG. Kemudian kita tinggal unduh aja. Selesai. Jadi mudah kan untuk memudah apa desain tanpa perlu skill desain yang ribet gitu ya. Ini untuk desain pertama, selanjutnya kita akan desain kedua. Nah, ini desain kedua kita akan mencoba satu tema dengan yang satu ini gitu ya, desain sebelumnya. Nah, misalkan kita ambil kalimatnya yang seperti ini. Nah, ini misalkan toko Anda gitu ya, toko Anda, toko Anda gitu. Kemudian ini kan penawaran Desember meriah, misalkan diskon diskon di bulan Desember 50%, kurang lebih seperti ini. Persen. Ayo belanja dengan minimal 100.000 gitu ya. 100.000 rupiah. Nah, jadi si gambar desain ini ada berkaitan ataupun nyambung gitu ya dengan desain sebelumnya. Nah, ini ada beberapa gambar, kemudian teman-teman tinggal ganti saja. Nah, ini ada gambar-gambar yang bisa kita modifikasi. Misalkan kita ingin menghilangkan gambar ini, kita tinggal delete saja. Nah, kemudian ini ada apa, gambar-gambar
dengan dua warna, pertama warna pilihan hijau dan juga pink. Teman-teman tinggal klik saja salah satunya, kemudian klik warna hijaunya, kemudian pilih menjadi warna biru kah atau kuning kah gitu ya. Nah, ini yang lebih soft gitu ya. Selanjutnya ini yang pinknya kita bisa rubah juga menjadi lebih hitam, lebih seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman rubah saja sesuai dengan selera teman-teman, tinggal klik, kemudian pilih warnanya, atau pengen hitam, terus juga warna pinknya kita menjadi lebih gelap lagi, lebih seperti itu. Nah, ini warna hijaunya kita klik, kemudian pilih mau yang warna biru, nah, ataukah yang warna tersedia di sini. Kalau misalnya warna di sini dia ada yang sesuai gitu ya. Ini ada warna plus, pilih, kemudian sesuaikan gitu ya. Mulai seperti ini. Nah, ini tinggal sesuaikan juga gitu ya warna-warnanya kurang lebih seperti ini. Caranya gimana? Nah, ini kita ini dulu, kita rubah ini dulu untuk postingan. Postingan Facebook. Facebook diskon bulanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, cara unduhnya bagaimana? Cara mendownloadnya sama juga. Kita tinggal pilih, pilih unduh, dan yang disarankan, kemudian unduh. Nah, gimana? Mudah kan? Untuk desainnya gak perlu berjam-jam, cukup dengan menggunakan Canva bisa membantu teman-teman, apalagi sebagai UKM ya, jadi bisa membuat desain-desain postingannya itu jadi lebih menarik lagi gitu ya. Jadi antara gambar satu dan gambar lainnya bisa berkaitan. Oke, terima kasih ya. Jadi jangan lupa dukung channel ini teman-teman, biar saya juga semakin termotivasi ya. Oke, sekian untuk konten kali ini untuk desain Canva-nya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.